Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sari Aji Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aktivitas saya setiap hari. Nah, aktivitas yang sering saya lakukan adalah selain memberi makan, kemudian membersihkan kandang, saya juga melakukan apa namanya, memandikan iguana saya. Itu saya lakukan setiap 1 minggu 2 kali. Atau setiap hari jika iguana kita mengalami penyakit jamuran. Kemudian, sebelum kita memandikan iguana, yang harus dipersiapkan adalah kita harus menyiapkan rebusan air daun sirih, karena rebusan air daun sirih ini merupakan antiseptik alami yang aman untuk iguana. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan air sabun, akan tapi untuk lebih amannya kita harus menggunakan air rebusan daun sirih. Selain itu, cara membuatnya juga tidak terlalu susah. Kita hanya perlu merebus daun sirihnya, kemudian kita diamkan selama 1 malam. Kemudian besoknya kita gunakan untuk memandikan iguana dengan cara dicampur menggunakan air biasa. Memandikan dengan rebusan air daun sirih ini juga bisa membantu menghilangkan jamur-jamur yang ada di tubuh iguana. Sehingga misalkan ada iguana yang terkena jamur, saya sarankan harus rutin dimandikan menggunakan air rebusan daun sirih. Jadi kita gosok bagian yang dirasa kotor, kemudian kita gosok juga misalkan dia berjamur bagian yang ada jamurnya. Kemudian setelah kita gosok dengan air rebusan daun sirih ini, nanti kemudian kita rendam. Kita rendam di bawah sinar matahari kurang lebih 5 sampai 10 menit. Setelah itu kita pastikan juga dia minum. Kemudian setelah kita rendam menggunakan air, kemudian kita angkat, kita jemur juga di bawah sinar matahari langsung kurang lebih 5 menit. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang aktivitas saya memandikan iguana. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.